pembangunan terminal tipe C khusus proyek angkutan pedesaan plat kuning sudah menemukan titik terang. Sebab proyek yang diusulkan pada perubahan anggaran keuangan telah disetujui oleh DPRD Sumenep. Kasih angkutan dalam proyek Dinas Perhubungan Sumenep, Farid Cahyadi mengatakan, rencana pembangunan terminal tipe C yang semula diragukan karena tidak ada lahan yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan terminal. Namun, kini sudah ada titik terang. Pemerintah Kabupaten Sumenep merencanakan pembangunan akan dilaksanakan di Kaliangat dan di daerah Bangkal Sumenep. Terminal tersebut dianggarkan senilai 10 miliar lebih. Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021. Farid berharap evaluasi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa segera turun sehingga kendaraan plat kuning bisa terfasilitasi dengan baik. Sekretaris Komisi 3 DPRD Sumenep, Muhammad Damsi, optimis proyek tersebut akan disetujui sebab dia menilai terminal tipe C di Sumenep sangat dibutuhkan dan mendesak. Imam Mahdi Syahid Mujtahidi, KM Afis Sumenep melaporkan.